بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا هدى وتقا وصلاحا إنك ولي ذلك والقادر عليه Ikhwan akhwat, Alhamdulillah pada hari ini kita bisa kembali berjumpa di pekan kedua sebagaimana yang menjadi rutinitas kita akan kita lanjutkan kajian kita Riyadhus Salihin. Bab birrul walidaini wasilatil arham. Bab perintah untuk berbakti kepada orang tua dan menyambung silaturahim. Betul itu masih ya? Masih itu ya? Baik. Hmm? hadis keberapa terakhir 41 lupa saya ini tandanya di ane 315 hadis 315 Iya ya berarti masih benar masih benar berarti Baik, wa anhu ini anhu belakangnya kemarin siapa ini? Wa anhu berarti dari Abu Hurairah. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Seorang laki-laki datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Dalilul Falihin. Laki-laki tersebut bernama Muawiyah bin Haidah. Haidah atau Haidah wallahu alam Muawiyah bin Haidah sebagaimana disebutkan dalam riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Nah, laki-laki tersebut bertanya, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bi sahabati?" Siapa yang paling berhak mendapat kebaikanku dari semua manusia yang ada? Yang paling berhak mendapat kebaikanku siapa? Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ummuka ibumu, ibumu. Muawiyah bertanya lagi, Summaman, setelah ibuku siapa? Rasul bersabda, Ummuka ibumu lagi. Bertanya lagi, siapa lagi ya Rasulullah setelah itu? Ummuka ibumu lagi. Kemudian, Summaman, siapa lagi? Baru beliau bersabda, Abu baru bapakmu hadis muttafaqun alaih baik jadi di hadis ini memerintahkan kita berbakti kepada orang tua orang tua dalam hadis ini derajatnya beda gitu ada ibu ada bapak yang paling berhak untuk mendapat kebaikan kita duluan adalah siapa ibu kita ibu dulu ibu perhatiin siapa ibu siapa ibu dan ibu dulu mengapa dibedakan wallahu alam yang jelas kita hanya sami'na wa ata'na kalau hikmahnya apa hikmah ibu didahulukan dalam masalah berbakti karena ibu mengandung bapak enggak mengandung gitu ya ibu nyusui bapak enggak nyusui Ibu melahirkan bapak, enggak melahirkan. Setelah lahir pun yang banyak merawat kita siapa? Ibu, bapak tidak banyak merawat kita. Ibunya pinter, anaknya pinter. Biasanya gitu ya. Ibunya sibuk, anaknya biasanya yang enggak dekat sama orang tuanya. Kalau ibunya kakak sibuk, berarti anaknya akan dekat dengan orang tuanya karenanya yang paling berhak mendapat kebaikan kita di antara seluruh manusia, ya tentunya setelah Allah setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maksudnya siapa adalah i ibu kita. Nah di sini bagi kita yang sudah beristri yang sudah beristri laki-laki, menurut ulama Syafi'iyah ya yang wajib kita nafkahin dulu adalah istri. Setelah itu anak baru ibu kita setelah menikah tetap jadi anak ibu bukan jadi anak mertua ya karena orang-orang Arab orang Arab Saudi ya Riyadh spesifiknya Riyadh karena saya hidup lamanya di Riyadh tidak memanggil mertua dengan bapak dan ibu manggilnya khal dan khalah paman pipi itu pun pamannya spesifik saudaranya ibu, bukan saudara bapak. Jadi manggil mertua orang-orang riat sono dengan sebutan khol. Kalau yang perempuan panggilnya kholah. Yang memanggil ibu di sini ya, bapak. Ya, manggil mertua dengan bapak. Manggil mertua perempuan dengan ibu, emak, atau umi. Ya enggak apa-apa statusnya mana yang lebih dekat ibu bapak kita sendiri atau mertua tetap ibu bapak kita yang sendiri itu ibu kita sendiri dibandingkan mertua tetap cuma jangan lupa dengan mertua juga nanti bapak emak sendiri diperbuat baik terus mertua kagak pernah di dibaik-baikin ya jangan seperti itulah ya nggak pas itu hadis yang pertama, dari Abu Hurairah, bahwa manusia yang paling berhak mendapat perilaku baik bagi kita, dari kita adalah ibu kita duluan. Ibu kita duluan, ini maksudnya seandainya gitu ya. Kita enggak mampu berperilaku baik untuk keduanya, mau merohin duitnya cuma cukup satu milih bapak atau ibu, berarti milih ibu dulu gitu loh maksudnya. Kalau cukup dua-duanya ya bapak dan ibu. Nah, membeliin baju cukupnya hanya untuk satu saja. Yang milih bapak atau ibu? Ibu dulu gitu ya. sama samahallahu lana Ibu dan bapak bisa jadi firok. Firok apa aman? Pisah. Karena mungkin perjodohannya enggak lama. Nah, kita yang jadi anak-anaknya ini sering ngunjungin bapak atau emaknya duluan. Emaknya dulu gitu maksudnya. Kalau memang harus milih. Jadi ibu dulu baru bapak. Karena ibu disebut tiga kali baru bapak. Nah hadis ini juga berarti mengajarkan kepada kita untuk mendahulukan orang tua sebelum orang lain. Bukan berarti orang lain tidak pernah kita baik-baikin. Bukan. Tapi sebelum orang lain rela ridho kepada kita, usahakan orang tua kita dulu rela ridho kepada kita. Jangan pada tetangga, Masya Allah, baiknya. Pada teman-teman, oh royalnya Masya Allah, gitu ya sekali neraktir habis ratusan ribu bahkan mungkin jutaan kalau ngasih hadiah nggak mikir-mikir giliran mau ngasih hadiah pada emak dan bapaknya sendiri mikir kadang berantem dulu sama istri wala illa billah. jangan seperti itu ya ya karena emak bapak kita lebih berhak kita berbuat baik pada mereka sebelum pada orang pada orang lain baik Hadis selanjutnya wa anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam dan masih dari Abu Hurairah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda raghima anfu summa raghima anfu summa raghima anfu man adraka abawaihi indal kibari ahaduhuma aw kilahuma falam yadkhulil jannah rawahu muslim celaka celaka dan celaka diurang tiga kali kalau Rasul ngulang tiga kali, pengulangan dalam bahasa Arab dengan tujuan penegasan. Dibilang celaka saja, itu sudah pasti celaka. Kalau yang bilang Nabi, ya diulang sampai tiga kali celaka, celaka dan celaka. Siapa yang celaka? Orang-orang yang memiliki kedua orang tua baik satu atau kedua-duanya masih hidup dalam kondisi sudah renta. Kok dia tidak masuk surga? Itu celaka. Benar-benar celaka. Berarti hadis ini menghancurkan kita untuk berbakti kepada orang tua. Loh, yang disebutkan yang sudah tua, sudah usia renta. Ini kata Ibnu Alan As-Siddiq Bukan mengkhususkan berbakti kepada yang sudah tua saja, bukan. Karena memang yang sudah tua itu lebih membutuhkan kasih sayang dibanding yang masih muda. Ya, anaknya yang sudah gede dan masih muda siapa di sini? Pak Irsan kali ya? Masih gagah, Pak Prapto juga ya? masih gagah, masih bisa cari duit sendiri, masih kerja, punya gajian, pensiun juga belum, ya kemana-mana nggak perlu diantar, masih kuat sendiri. Beda yang sudah tua, sudah tua, mending kalau tua pensiunan ada gaji. Kadang sudah tua pensiun nggak punya gaji, anaknya nggak mudeng, anaknya nggak paham, ngirim duit juga enggak, silaturahim, datang ke orang tua, mengunjungi cuma setahun sekali. Hadiah nggak pernah datang, nelpon juga jarang-jarang celaka yang model gitu. Bener-bener celaka. Masih punya orang tua, kok sudah rentak, sudah tua, bener tua. Tua itu di atas berapa ya? Di atas 50 kali ya? Di atas lima puluh, atau di atas enam puluh, mungkin di atas enam puluh tahun sudah tua, sudah renta. Kitanya kita kok enggak perhatian celaka, enggak masuk surga. Kalau kita perhatian, dijamin oleh baginda nabi, insyaallah masuk surga. Jadi jalan menuju surga itu banyak sekali, tempat-tempat untuk menuju surga juga banyak, ada di Makkah, ada di... Madinah, ada di masjid, ada di musola, ada di kegiatan sosial, ada di bangun pesantren, ada di sedekah pada anak yatim. Tapi yang lebih mudah jalan masuk surga ada di rumah kita sendiri dengan berbakti pada orang tua. Iya banyak jalan surga, nggak usah jauh-jauh di rumah kita sendiri ada jalan masuk surga. Apa bentuknya berbakti kepada orang tua? Nah, di sini kata Ibnu Allah Nasidik, selayaknya kita benar-benar perhatian pada bapak emak kita yang sudah sepuh, karena mengapa bapak emak yang sudah sepuh itu biasanya untuk ngomong secara terus terang, malu. Jadi butuh kesadaran kita. Gitu. Kalau kita tawarin, Mak, Pak, mau dibeliin baju. Enggak mau dia. Enggak, enggak mau bebanin kita. gitu. Tapi kalau kita lihat, coba dicoba aja, dicoba sekali dibeliin. Ternyata kok dipakai, berarti bapak kita, emak kita sung, sungkan. Besok besok lagi mau beliin baju nggak usah nanya beliin baju saja gitu hmm. rumah kita sudah mewah gede kursi tamu bagus nah pulang ke rumah mak bapak nggak punya kursi tamu nggak usah nawarin ya nggak usah nawarin bapak emak nggak punya mesin cuci kalau mau nyuci baju, ya harus apa? Mengerendam dulu, terus kemudian diucek-ucek dulu, kan? bapak emak sudah tua, kasihan toh. Menawari pakai nawari, Pak. Emak mau dibeliin mesin cuci. Ya tak kalau tahu kondisi kita mah ya nggak usah. Kata bapak emak kita, biar bapak sambil olahraga. Ya Dicoba dulu bener-bener pengen olahraga atau karena sungkan. kadang, -kadang memang bener-bener nggak -bener mau dibeliin, nggak mau dibeliin pun nggak di, nggak dipakai. Itu berarti beneran nggak mau. Tapi kalau kita beliin mesin cuci ternyata dipakai, berarti itu sung. Kalau kita sudah tahu tabiat wataknya bapak, emak kita orang yang sungkan, pengen beliin apa nggak usah. Nanya, iya, nggak usah nanya. Bapak kita apa? Bapak kita duda. Kok nggak nikah nikah? Sudah lama ini. Ada pak yang duda sini, duren ada nggak? Nggak ada ya. <laughs> nah, ya, ya kita cariin. Bapak masih mau cari istri. Jangan malah anak menghalangi bapaknya untuk. Nikah lagi, tawari. Kan sudah kita bahas, ya. Sudah kita bahas. Kalaupun bapak enggak punya duit untuk bayar mas kawin, anak-anaknya patungan untuk bayar mas kawin dan bikin walimah kecil-kecilan. Emak kita mungkin udah lama hidup sendiri, anak-anaknya sudah pada gede, jangan menjadi penghalang emak untuk nikah lagi. Kalau emang emaknya kira-kira pengen nikah lagi, ya ditawari. Ibu, Umi, emak pengen nikah lagi. Sono nikah saja kalau mau. Atau mau kita cariin, gitu loh maksudnya. Ya, jangan malah menjadi penghalang orang tuanya menjaga di diri. Ya. Jadi ya kita yang harus apa ya? Yang kita ini yang harus mawas diri. Kita yang harus yang harus paham kebutuhan orang tua kita seperti apa karena dari mereka itulah ada pintu surga kata baginda nabi shallallahu alaihi wasallam iya nah di sini juga sebaiknya orang tua yang sudah sepuh ya sudah renta itu kita tawari ditawarkan mau nggak hidup bareng kita Jangan anak itu malah rebutan kabur dari orang tua. Anak yang berbakti itu adalah ketika anak rebutan pingin ditempati oleh bapak emaknya. Udah ikut saya saja, yang sono ikut saya saja, ikut saya saja. Saya baca cerita di Arab ya, sering saya baca itu anak-anak masuk ke pengadilan saking rebutan orang tua. karena giliran di banyak negeri anak-anaknya kabur orang tuanya dititipin di panti oleh tuh Lana